Untuk low pack-nya ada 2 box, kemudian middle-nya ada 1 2 3 4, ada 4 ya yang dibuat kontrol loh iki, cak toye ping LR-LR kabel. Mau ada acara hadroh ini, teman-teman. Nah, itu per side-nya subwoofer-nya 6 speaker. Nah, oke. Okay. Ini berapa box? 9 box isi 4 ini, teman-teman. Full orang umum. Satu tempat hajatan, 4 sound system. Dan ini punyanya Zahara ini, teman-teman. Zahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Oke, video kali ini saya lagi berada di markasnya Laser Audio. Ini tepatnya di Lakah ini, teman-teman, Lumajang bagian utara. Ini Laser Audio lagi acara hajatan di rumahnya sendiri ini, teman-teman. Nah, ini sound systemnya banyak sekali. Ini ada, ini di sini ada ngadep ke utara ini. Terus yang di sebelah sana juga ada, sebelah sana ngadep ke timur. Di selatannya panggung ini juga ada. Terus kontrolnya ini juga 2 sayap, teman-teman. Itu yang di dalam tenda. Kalau yang di luar sini ini punyanya siapa ini, teman-teman? Yang ini punyanya Tiger. Nah, itu. Untuk low pack-nya ada 2 box, kemudian middle-nya ada 1 2 3 4, ada 4. Terus subwoofer-nya sendiri ada 4 box ini, teman-teman. Nah, ini. Kalau untuk speknya saya kurang paham ini, teman-teman. Nah, ini 18 in sepertinya. Kalau model box-nya saya nggak tahu. Ini di samping ada angin-angin di sininya. Terus kemudian kita lihat di bagian amplifier-nya. Nah, ini pakai full build up ini, teman-teman. Mulai dari yang bawah. Wah, ini mereknya saya tidak tahu juga. Ini soalnya ditutup pakai stiker. Tapi itu ada tulisannya PAPA itu, teman-teman. Entah Studio Duo atau apa, saya kurang paham. Kalau yang atas ini Turbo Audio ini tulisannya. Ini Turbo 418. 4 channel. Kemudian yang atas sendiri VS2000, enggak tahu ini anu ampli dari produknya mana ini, teman-teman. Jadi ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 power. Dan itu untuk panelnya langsung ada di situ. Setrumnya bagus normal 223 53 Hz 223 volt. Nah, ini untuk bagian di belakang soundnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Ini kalau yang ini ACC-nya saya kurang paham ada di mana ini, teman-teman. Nah, kalau yang di dalam sini, kita yang dekat aja dulu. Aduh. Di sini punyanya Satria yang dibuat kontrol loh. Iki cak toye ping LR-LR kabel. Mau ada acara hadroh ini, teman-teman. Nah, itu per side-nya subwoofer-nya 6 speaker. Nah, oke. Okay. CJP ini. Terus kemudian untuk liner-nya 4. 4 box double. Tuh. 4 box double, 4 box double. Kemudian di atas panggung ada SR monitor, subwoofernya satu-satu panggung sana. Dan ini yang utamanya ini, teman-teman. Jadi nyadap dari sini. Ini punyanya Satria, pakai SP260 Mackie DLMS-nya. Kemudian mixernya ini pakai Allenhead GL2400 ini, teman-teman. Kalau yang sebelah sana itu punyanya Laser sendiri. Jadi punyanya yang Satria yang sini. Ini nek kono. Ono dalane ngono. Oh iya, mari ngene liwat rono aku ya, tenang ae. Nah, ini teman-teman. Oke, kita lihat sound tawan di sebelah sana. Nah, ini lagi prepare mau ada acara hadro. Ayo, iki rono mari ne, sip. Nah, ini teman-teman. Nah, ini punyanya Laser yang sebelah sini. Ini juga produknya dari Cak Toyib, dari TSC, teman-teman. Oke. Kita lihat sound yang sebelah sini dulu, yang dekat. Bentar lagi kita yang lihat yang di luar, oke. Yang di luar pakai box Stanley, teman-teman. Nah, ini ada juga isi 4. Loh, ini box isi 4. Lek iki enak iki sepikire ketok tulisane ya. Nah. Nah, ini berapa box? 9 box isi 4 ini, teman-teman. Full 12 in ini. Ini juga ada klasiknya. Wah, apa lagu elek klasik apa lagu ini, The Way ngarai. Dan ini juga ada Black Magic.
ini Blackmagic, Blackmagic, ini klasik, kemudian yang atas sendiri ini apa ini, kurang paham kalau yang ini saya teman-teman. Nah ini, terus kemudian untuk amplifiernya sendiri kita lihat di bagian belakang sini. Oh, amplifiernya ditutup teman-teman, jadi nggak bisa lihat. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya tak ngambil anu dulu, tak ngambil thumbnail. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita lihat yang di sebelah luar. Di situ juga ada dieselnya itu. Itu dieselnya sound yang sini, teman-teman. Enggak usah dilihat aja. Pokoknya dieselnya pakai banyak ini. Soalnya durasi waktu ini keburu hujan juga ini, teman-teman. Jadi sekarang kita lihat yang luar. Nah, ini juga lagi prepare. Nah, itu juga powernya punya Satria, pakai belt up M5X pass lane sama PV itu, teman-teman. Oke, kita lihat ke yang paling luar, yang ngadep ke timur. Nah, ini ternyata speakernya masang dari belakang. Ini teman-teman, nggak tahu itu B22 atau apa itu teman-teman. Nah, itu kelihatan kah? Itu ada grillnya soalnya. Nah, itu sekilas kan angin-angin samping-samping. Oke, kita lihat sana. Itu odong-odongnya di situ juga ada dua, itu punya Satria sama punya Tiger. Dan di sebelah sana juga ada ACC itu, teman-teman. Sebelah sana itu kayaknya sih kepunyaan sound yang luar ini. Kita lihat ke luar sini aja dulu. Ini satu lokasi 4 sound system. Orang umum. Satu tempat hajatan 4 sound system. Dan ini punyanya Zahara ini, teman-teman. Zahara. Nah, ini pakai box Denley untuk 18 innya, ada 4 box double ini, teman-teman. Kemudian itu yang atasnya itu yang ada tulisannya Zahara itu 15 in, 3 box isi 2. Ada 6 speaker berarti. Kemudian yang biru-biru box isi 4, 12 in, ada 3 box. Kemudian yang atas sendiri itu box isi 2 itu, teman-teman. 12 in juga kayaknya. Ada Twitternya itu kayaknya itu. Kelihatan anunya apa? Corongnya kelihatan. Nah, untuk amplifiernya ini kayaknya ada yang pakai lokal ini, teman-teman. Oh, pakai lokal semua ini. Ini ada 6 power, teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Wah, ini ada 6 power banyaknya Zahara. Kemudian ini odong-odongnya Zahara ada di sini. Pakai Amex ini, teman-teman, mesinnya 11125. Kalau dinamonya saya nggak tahu, dibuntel soalnya. Dan untuk di bagian belakang sudah full speakon ini. Oke, sekilas kita lihat ke ACC-nya Zahara. Oke, teman-teman. ACC-nya Zahara ada di sebelah situ, teman-teman. Oke, kita ke situ aja. Kita sekarang berada di stand operator Zahara. Nah, ini bersama mas-masnya. Nah, ini nuwun sewu, Pak. Zahara ini dari mana datangnya? Dari Klaka. Dari Klaka sendiri. Oke, boleh lihat-lihat ACC. Nah, ini mulai dari mixer pakai PV ini, teman-teman. Nah, ini pakai PV. Kemudian kita ke ACC-nya. Ini ada DLMS Behringer. Ada juga efek Alesis itu. Dan ini ada Tepco Squeeze. Ini apa ini, teman-teman? Yang ini gate compress, oh, compress limit ini. Terus yang bawah juga ada limit juga. Ini pakai Samson.
Kemudian yang bawah sendiri ada equalizer Werfidel, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke panggung utama, ke inti. Kita video yang di sana, oke. Terima kasih, Pak, sudah dibolehin video. Monggo. Nah, sekarang kita lihat di sound utama, di panggung. Punyanya Satria sama Laser. Oke. Okay. Oh, ya, aku lupa rek, Kak. Motor rek itu menel rek. Tak foto nih sih rek. Ini masih cek sound ini, teman-teman. Jadi perlahan ini ngulai-ngulai rek ya. Perlahan mencari instrumennya. Cik. Cik. Opo ae di syuting-syuting. Ayo kene. Allahumma shalli wa sallim ala Assalamualaikum.